Ya, assalamualaikum. Tahniah kepada yang dah set up pula untuk bisnes Syakli. Okey, apa yang anda nak tulis di blog anda sebagai seorang yang beginner di dalam blogging? Okey, blog ni sebenarnya salah satu marketing, cara marketing yang baik sebab blog ni berfungsi 24 jam. Jadi apabila orang Google, orang boleh Google kita bila-bila masa dan dia akan jumpa blog kita dan dia dapat nombor kontak kita dan dia akan terus call kita tanpa kita yang kena duduk di depan komputer sentiasa. Okay, jadi sebab tu saya sangat syorkan kepada mereka yang ada target jangka masa panjang dengan Syakli untuk set up blog sekarang lah. Jadi okay, jadi macam mana blog ni boleh boleh dijumpai oleh orang yang Google? Okay, Google ni dia ada dia pilih orang yang rank Google yang tinggi berdasarkan banyak faktor. Yang mudahnya adalah apabila blog itu disukai oleh orang yang membaca. Macam mana nak tahu blog itu disukai? Google ada cara dia nak tahu dengan antara ciri dia. Apabila orang masuk blog kita, dia akan lama stay dekat page kita tu. So Google akan detect berapa lama. Okay, macam kalau kita tengok web page yang boring kan, apa yang kita buat? Kita back kan, ataupun kita cepat-cepat keluar daripada page tu kan. Macam itulah, kalau orang yang duduk lama dekat blog tu, maksud dia orang tu suka dengan blog kita. Okay, jadi macam mana nak bagi orang suka dengan blog kita? Okay, antara dia kita kena menulis dengan lebih daripada 200 hingga 300 patah perkataan supaya orang baca dan duduk lama dalam page kita. Dan cara kita tulis pula kenalah yang mesra pembaca. Okay, apa tu mesra pembaca? Nanti saya akan ceritakan pada sesi yang akan datang. Okay, tapi sebagai beginner nak tulis apa? Okay, jadi saya syorkan untuk beginner. Okay, yang pertama boleh cuba apa ni, ceritakan pengalaman harian, pengalaman makan Syakli dan apa kesan pada diri kita. Okay, yang kedua, kita boleh rujuk blog-blog Syakli yang lain, tapi kita olah dengan menggunakan ayat kita sendiri. Kita jangan copy, sebab bila copy Google tak akan naikkan rank kita lah, sebab dia akan boleh detect mana entry yang sebiji-sebiji sama. Kalau nak copy boleh kita kreditkan dekat blog orang yang kita copy tu dan kita ubah mengikut ayat kita sendiri. Okay, dan kita boleh letakkan gambar. Dan yang terbaru untuk tips lah, yang terbaru kita boleh masukkan video di dalam entry kita supaya orang yang masuk dalam blog kita tu akan stay lebih lama dekat entry tersebut. Okay, itu sahaja tips untuk kali ini. Okay, saya akan ceritakan lebih detail dan lebih teknikal lagi pada video yang lain. Okay, terima kasih.